Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-teman sehobi dimanapun berada. Semoga teman-teman sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan terhindar dari segala mala bahaya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan menceritakan sedikit perjalanan menuju ke Dusun Batas di Kecamatan Kota Kamparulu yang tidak jauh dari rumah saya teman-teman. Kira-kira berjarak hanya 8 km-an. Jalannya yang sangat memprihatinkan, jalan yang sangat rusak, jalan yang sangat rusak parah teman-teman. Berlumpur kalau musim hujan, berdebu kalau musim panas. Kasihan sekali menengok adik-adik yang ke sekolah teman-teman. Kadang-kadang baju mereka kotor karena sering terjatuh di dalam lumpur itu. Karena sering terjatuh ke dalam lumpur karena terpeleset teman-teman. Semoga Bapak Bupati Kabupaten Kampar, Bapak Gubernur Riau, dan Bapak Presiden Republik Indonesia bisa melihat postingan saya ini sehingga jalannya tercepat dibangun ya teman-teman. Tolong bantu sebarkan video ini ya teman-teman, di share ya teman-teman, supaya pemerintah tahu kondisi jalan ini sangat parah sekali. Terima kasih ya teman-teman. Demikianlah vlog kami hari ini. Semoga apapun yang kita kerjakan selalu diberkahi Allah. Marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.